yang lebih dalam sih. She's got that je ne sais quoi that money can't buy. She's got a groove, the way she moves, yeah, you could stare at her forever. Now here she comes and there she goes in just a blink of your eye. Yeah, 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 I fall in love with her like every single day. Doain kami. Setelah kita udah lengkap menggunakan semua peralatan diving, akhirnya kita loncat deh ke dalam air. Kan biasanya tuh back roll, kali ini kita ngelangkah aja ke dalam air. Bus masuk. Awalnya sih memang belum stabil ya, karena memang aku belum terbiasa untuk diving. Akhirnya pelan-pelan masuk ke dalam air, terus lihat-lihat ikan-ikan juga makin banyak, terus ada yang schooling fish gitu kan, kayak wah bisa kompak banget mereka dan kayak lucu-lucu ikannya, makin diajak lagi, makin mengeksplor dalam laut itu seperti apa. Keren banget, yang mau lagi deh kalau diajak dari banget ikan yang yellowfin. Jadi kayak ikan kuning segerombol. Terus mereka tuh kayak schooling gitu, mengelilingi jalan kemana kayak traffic. Jadi kayak lalu lintas gitu di bawah, tapi warna kuning di sini, warna biru di sana gitu. Itu lucu banget. Terus sempat berenang hampirin mereka kayak mau samperin, ayo sini ke sini ikannya. Tapi terus pada kabur. Udah kabur mereka menyatu lagi gitu. Itu lucu banget. We can write stories about the journeys that we made. We could be big and jump. I'll be throwing stones at your window. I'll be waiting outside to. Terus di sini udah ngeliat ada ikan lionfish. Lionfishnya gede banget. Dan ukurannya tuh besar banget, kayak dua telapak tangan gitu loh. Itu tuh mereka kalau berenang cepet banget. Jadi kalau kamu itu pengen ngeliat atau ngeliat dengan deket nih ya, pengen megang harus pakai sarung tangan. Dan itu keadaannya kamu harus ngambilnya dari bawah. Karena kalau dari samping kena kayak sayapnya mereka tuh, mereka kaburnya cepet banget, kayak langsung hilang. Itu unik banget bentuknya. Karena kalau biasa ikan itu kan pipih ya, tapi ini tuh kayak ada sayap-sayapnya, kayak ada bendera-benderanya. Dan warnanya itu kayak kamuflos sekarang, warna merah-merah, coklat, putih, total-total gitu. Itu bagus banget. Why don't you wait here while I borrow something you say?
lihat gak sih yang ngajak kemana, ngikutin aja pasrah. Tapi keren banget. Bagus banget di dalam. Luar biasa. Keren banget, sumpah gak bohong. Seru banget, padahal baru di spot pertama. Akhirnya aku sama Jesslyn pindah nih untuk ke spot kedua, yaitu di Mari Mabuk. Di Mari Mabuk ini, kita harus naik perahu kira-kira 30 menit dari markas kita. I'm here, you're there, but your love is with me everywhere I go. Mari Mabuk!